kita. Wah, enak nih. Makan malam yang luar biasa ya. Iya. Hari ini kan hari ulang tahun pernikahan ayah dan ibu. Iya ya. Pantas hari ini menu makanannya kesukaan ayah semua ya, Bu. Ayah pulang. Hah, itu ayah. Selamat datang. Ibu, selamat ulang tahun yang ke-12. Semoga kita terus bersama. Wah, indah sekali. Terima kasih ya, ayah. Tahun ini hadiahnya ayah bunga lagi, Doraemon. Indah sekali ya. Selamat makan semua. Enak. Iya, masakan ibu paling enak. Ah, Doraemon bisa saja memujinya. Ayo makan yang banyak. Ayo, ayah juga makan yang banyak ya. Iya, Bu. Ayah makan. Ayah, ceritakan waktu dulu ayah mengajak ibu menikah. Kenapa tiba-tiba kamu tanya itu, Nobita? Itu kan sudah cerita lama. Ah, jadi yang pertama kali bilang ingin menikah siapa ya? Ayah atau ibu? Bagaimana ya? Anak-anak belum boleh dengar cerita seperti ini, ah? Tidak apa. Ini kan sudah cerita lama. Oh ya? Benar, tidak apa-apa nih. Kalau ayah sih tidak keberatan. Sama sekali tidak. Benar ya? Dulu ayah memohon sambil menangis galah. Katanya bisa mati kalau tidak menikah sama ibu. Benar ya? Tunggu dulu. Jangan memutar-mutar cerita. Bukannya yang dulu memohon sambil menangis itu ibu? Ah, kapan ibu seperti itu? Ah, ibu sudah lupa ya? Yang dulu menangis dan memohon kalau tidak menikah denganmu aku bisa mati. Itu kan ibu. Ayah, jangan berbohong di depan anak-anak, ah. Ayah tidak cerita bohong. Pokoknya sudah jelas, ibu yang dulu memohon menikah denganku sambil menangis. Ayah bilang apa sih? Yang benar itu ayah yang menangis sambil memohon untuk menikah dengan ibu. Apa ibu bilang? Apa? Ibu ini apa-apaan sih? Ayah masih belum sadar juga ya? Cerita ayah itu bukan yang sebenarnya. Nggak usah mencampur adukan mimpi dengan kejadian yang sebenarnya deh. Apa maksud ibu? Itu kasar sekali tahu. Ternyata selama ini aku sudah salah memilih wanita. Ayah tegas sekali sih. Beraninya berkata begitu. Memang benar? Aku nggak salah ya. Bagaimana nih, Doraemon? Enak saja. Kalau begitu begini saja. Mesin pengetes kebohongan. Jelas-jelas ayah duluan yang meminta aku bersedia menikah. Tidak. Dulu yang pertama kali minta dinikahi itu ibu. Hasilnya sungguh mengejutkan. Dua-duanya tidak ada yang bohong. Masa begitu sih? Apa? Mau apa? Dulu ayah yang memohon sambil menangis. Tidak. Yang menangis itu ibu. Ayah! Kalau begini terus, kita tidak tahu siapa yang benar nih. Kapan berakhirnya? Tidak akan ada akhirnya. Sebelum ada yang terluka. Apa? Sebenarnya kejadian ayah dan ibu saling melamar itu tepatnya kapan ya? Itu 12 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 November. Iya, itu benar. Tempatnya di taman tengah kota. Bahkan ayah ingat waktunya, tepat di jam 5 sore. Dulu ayah memohon sampai menangis kan? Tidak, yang menangis itu ibu. Kita harus segera memeriksanya. Ketangkap 3 November 12 tahun lalu. Kita pergi ke waktu yang lebih awal. Lalu kita lihat kejadian yang sebenarnya. Ah, itu suara ibu. Karena mau kencan, gak usah pakai kacamata. Wah, ibu cantik sekali. Kayak ada orang. Mungkin hanya perasaanku saja. Ini hari yang penting. Dia jadi melamar aku gak ya? Lalu namaku akan jadi Nobita Mako deh. Aneh ya? Enggak aneh kok. Nobita Mako. Tahan dong Doraemon. Kok aneh ya? Wah gawat, sudah jam segini. Aku harus buru-buru. Aku pergi ya.
Ibu kelihatannya sudah tidak sabar. Saat ini ayah juga pasti sama seperti ibu, Doraemon. Iya, benar. Permisi. Wah, ayah masih tidur. Bagaimana sih? Ah, itu cincinnya. Bagus. Jadi sudah pasti yang melamar itu ayah, kan? Loh. Ada apa? Lihat ini. Waktunya berbeda dengan cerita ayah dan ibu tadi. Seru itu dirasa. Wah, selamat datang di Yukiland. Rasakan serunya bersama sahabat-sahabatmu. Baru, joki-joki Hot Wheels. Dapatkan kartunya. Dan mainkan. Ayo, ayo. Ayo, koleksi ratusan kartu Hot Wheels. Joki-joki, coklatnya enak dan seru. Konnichiwa, di sini tempatnya. Berita terbaru, info wisata, tips belajar bahasa Jepang. Gabung yuk di anibi.tv. 10, 11. Ya, kok boleh makan mie ini? Ah, itu cincinnya. Bagus ya. Jadi sudah pasti yang melamar itu ayah, kan? Loh. Ada apa? Lihat ini. Waktunya berbeda dengan cerita ayah dan ibu tadi. Wah, gawat dong. Ini sudah waktunya. Ayah, bangun ayah. Ya, tunggu dulu Nobita. Kalau tidak ayah bisa terlambat, tahu? Wah, masih jam 2 kan? Aduh. Oh, rupanya jam tangan ayah mati. Ayah, ayo bangun. Nanti bisa terlambat loh. Terlambat? Gawat. Cincinnya. Gawat. Padahal hari ini kan hari yang sangat penting bagiku. Rupanya sifat ayah yang seperti ini memang sudah dari dulu ya. Iya. Aduh, ayah ceroboh sekali sih. Aduh, anjing baik, kembalikan ya. Aku sedang terburu-buru. Kenapa Nobi masih belum datang juga? Sedang apa dia sekarang? Anjing baik, ayo kembalikan ya. Kalau begitu sih mau sampai kapan? Hei, makananmu apa? Cepat, ambil cincin itu sekarang. Ada tangan yang bisa bicara. Jangan dipikirkan, ayo cepat. Tamako, kamu tidak apa-apa? Kamu, Nobi. Memangnya kamu pikir sekarang ini jam berapa? Aku nggak suka dengan orang yang nggak tepat waktu. Maaf, Tamako. Sebenarnya karena jamku mati. Mungkin ini sudah rusak, soalnya ini barang murah. Kalau nggak salah, jam tangan ini hadiah dariku, kan? Maaf, sepertinya aku sudah salah mencocokkan waktunya. Jam berapa sekarang? Sebentar. Nah, sudah benar. Ini. Loh. Tamako! Ayah bagaimana sih? Semuanya jadi berantakan deh. Barusan, sepertinya aku melihat kamu sedikit menghilang, Nobita. Aku bisa saja kok. Lihat nih. Iya ya. Ayo cepat, kita harus kejar ayah dan ibu. Iya. Aduh, larinya cepat juga. Tadi kemana perginya ya?
Ke sini. Sebentar lagi menyerah atau tidak ya? Aduh, mereka ke arah mana sih? Maaf, permisi. Kalian melihat perempuan yang pakai baju terusan warna pink tidak? Ayah ini payah. Tidak, bukan apa-apa kok. Baju terusan warna pink ya? Iya, dia itu perempuan yang cantik. Sebenarnya dia itu sangat cantik. Itu dia, Tamako! Maafkan aku tadi ya. Ayo, sekarang kita bicara lagi, mau kan? Supaya nggak ada orang yang mengganggu, kita pergi ke tempat sepi saja ya. Apa? Baru sebentar saja. Sekarang sudah dengan laki-laki lain, padahal aku akan melamar dia. Tidak jadi. Tidak jadi. Nobita, ternyata yang aku lihat tadi benar. Perlahan tubuhmu menghilang. Tidak mungkin. Apa yang terjadi pada aku? Jangan-jangan ini karena sejarahnya sudah berubah. Tidak salah lagi. Pasti karena tadi ayah pikir tidak jadi melamar ibu. Di masa depan semuanya pasti jadi berbeda. Aku tidak mengerti maksudmu. Kalau kita biarkan berakhir seperti ini, ayah dan ibu akan berpisah dari sekarang. Tepatnya... karena tidak ada lamaran, mereka tidak akan menikah. Dan kamu tidak akan dilahirkan. Jadi, itu penyebab kenapa aku perlahan-lahan semakin menghilang. Nobita, sekarang kita harus buat ayah dan ibu baikan lagi sebelum lewat jam 5 sore. Kita tidak punya waktu lagi. Tidak mungkin! Today, Snoopy is taking off to Mars, the red planet. Temukan keseruan Snoopy di luar angkasa. Koleksi petualangannya dari Happy Meal. Baru Caki-Caki Barbie. Dapatkan kartunya dan mainkan. So cute. Ih, lucu banget ya bajunya. Ayo koleksi ratusan kartu Barbie. Caki-Caki, coklatnya enak dan seru. Awas ngantuk, bahaya. Makan super-super, mata jadi jreng. Super-super, bikin mata jadi jreng. Konnichiwa, di sini tempatnya. Berita terbaru, info wisata, tips belajar bahasa Jepang. Gabung yuk di anibi.tv. Pah, permennya? Beliin anak sebarang kamu sih. Kiki cuma minta permen susu asli Milkita. 3 loli Milkita setara dengan 120 kalori. Sehat, cerdas, dan ceria. Selalu sedia Kiko di rumah. Kiko! Wow, seger! Bagi dua. Kiko, enak tau! Ayo, siapa mau coklat? Yeay! Sekali coba pasti suka. Aku juga dong. Milkita coklat memang enak. Milkita coklat sehat, segar, ceria. Dengan Unifarm tidak akan dilahirkan. Jadi itu penyebab kenapa aku perlahan-lahan semakin menghilang. Nobita, sekarang kita harus buat ayah dan ibu baikan lagi sebelum lewat jam 5 sore. Kita tidak punya waktu lagi. Tidak mungkin. Oh iya, katanya kamu mau bicara hal yang penting. Oh iya? Memangnya soal apa? Aduh. Aku salah orang. Tapi aku tidak salah orang kok. Ayolah sayang. Robby! Pergi kemana dia tadi? Kalian yang di sana, kalian lihat laki-laki pakai jas biru tidak? Wajahnya sangat ramah, tapi dia memang benar-benar orang yang ramah. Tadi ada. Itu di sebelah sana. Baru aku tinggal sebentar, tahu-tahu sudah dengan perempuan lain. Ya akan ku maafkan, ibu. Maafkan aku ya, aku tidak sengaja. Tidak, memang aku yang tidak hati-hati. Tapi
Ayah pergi. Ayo cepat kita hentikan. Paman, tunggu. Ayo paman, kita harus kejar Tamako. Sudahlah, lupakan saja. Jangan seperti itu. Coba pikirkan dulu baik-baik dong. Kami mohon ya paman. Kalian anak-anak aneh. Tunggu sebentar paman. Tidak minta. Doraemon, tolong pinjamkan alat apa saja buatku. Sudah tidak ada jalan lain lagi. Robot tiruan manusia. Baiklah. Sekarang jadilah sama seperti orang itu. Wah, hebat. Mirip sekali ya. Aku yang kendalikan robot ini. Kamu yang bicara minta menikah dengan ibu. Aku tidak bisa. Tidak ada waktu untuk tidak bisa. Kalau tidak, kamu akan menghilang di tempat ini. Tapi... Nobi? Tamako, aku minta maaf soal yang tadi itu. Enak saja. Jangan bilang seperti itu dong. Sedikit lagi aku hilang. Aku mohon, menikahlah denganku. Kalau kamu tidak cepat, aku akan mati. Nobi, benarkah? Bukannya kamu tadi pacaran dengan perempuan lain yang lebih cantik? Tidak ada perempuan yang lain, kok. Kalau memang tidak ada yang lain, tapi kenapa lama sekali kamu baru menyusul aku ke sini? Sudahlah, cepat maafkan aku sekarang. Cuma begitu saja masa kamu marah sih? Kamu ini benar-benar pemarah dan cerewet. Nobi, kamu jahat. Awas. Tamako, aku hanya bercanda, tolong lupakan. Cepat kendalikan robotnya. Aku mohon padamu, menikahlah denganku, mau kan? Nobi, kamu serius kan? Tentu saja, aku sudah lama menunggu saat-saat seperti ini. Aku benar-benar sudah menunggu lama. Susah sekali sih. Selamat tinggal. Tamako, kamu ini sedang apa, Nobita? Sekarang jadilah persis seperti orang itu ya. Nobi, maafkan aku soal tadi ya. Tamako. Sambutan ayah lebih baik. Kamu semakin menghilang. Nobi, aku mohon jangan marah lagi soal yang tadi itu ya. Aku sudah memohon, maafkan aku ya. Tamako. Tidak. Tadi itu perlakuanmu padaku tega sekali. Kamu bisa bicara seperti itu? Loh, yang tadi marah duluan itu kan kamu. Tidak perlu pakai so gengsi-gengsi segala deh. Keluarkan semua keberanianmu dong. Segera berikan hadiahnya. Kamu pikir laki-laki yang baik itu cuma kamu saja. Nobita. Apa cuma itu yang ingin kamu katakan? Itu hanya... Maafkan aku. Aku minta maaf soal arloji ini. Ini aku kembalikan. Selamat tinggal. Tunggu! Nobi! Tunggu aku! Kita bicara sekali lagi. Tunggu aku! Jangan pergi dulu! Jam 5 tinggal 5 menit lagi nih Doraemon. Kalau sudah begini ayah dan ibu tidak akan bertemu. Doraemon. Bibi Tamako. Sudah hampir jam 5. Hei kamu, kenapa kamu sepertinya pucat sekali? Kamu tidak apa-apa? Daripada di sini, sebaiknya paman segera melamar Bibi Tamako sekarang. Tadi dia sendiri yang bilang padaku. Katanya aku ini bukan satu-satunya laki-laki yang baik. Tidak, menurutku tidak begitu kok. Perempuan memang selalu seperti itu.
Aku merasa... Mulai sekarang aku harus berpisah dengannya. Tunggu, Paman! Paman cinta dengan bibi Tamako, kan? Ibuku bilang dia bahagia, kok. Hah? Walau ibu sering berkelahi dengan ayah, tapi ibu bilang kalau ia bahagia. Contohnya saja tadi. Ibu dengan senang hati membuat masakan yang lezat. Ayah juga. Kalau soal ulang tahun pernikahan, setiap tahunnya selalu membawakan ibu hadiah. Ayah selalu membawakan buket bunga yang indah untuk ibu. Mereka berdua saling membahagiakan satu sama lain. Begitukah? Orang tuamu beruntung sekali ya. Kamu. Jam tangan ini, Paman Nobi harus tetap memakainya. Tinggal 3 menit lagi. Kamu. Doraemon. Kemana sih kamu? Tinggal 5 detik lagi. Selamat tinggal, Doraemon. Masih jam 5 kurang. Jam ini terlalu cepat ya. Kemana anak tadi? Hah? Doraemon! Hah? Nobi? Tamako? Aku maafkan yang tadi ya. Bukan. Harusnya aku kok yang minta maaf. Itu memang benar kok. Aku bukan laki-laki yang paling baik untukmu. Tapi kalau kita menikah, aku pasti membahagiakanmu. Nobi, aku juga. Memang benar aku ini orang yang pemarah. Tapi kalau kita menikah nanti, aku ingin berubah. Tamako. Nobi. Kalau kamu mau, ayo kita menikah. Tamako? Iya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Terima kasih ya, Nobi. Maka dari itu cerita ayah dan ibu sama-sama benar ya. Menurutku sekarang mereka sudah berbaikan lagi nih. Loh, mereka kemana? Jangan-jangan ayah dan ibu masih berkelahi lalu keduanya pergi. Ya. Bagaimana nih? Mau bagaimana terserah ayah. Asal ayah nggak sibuk. Lihat, bulannya indah ya. Iya benar. Aku harus berterima kasih pada anak yang waktu itu. Begitu ya. Nobita, kamu pergi kemana saja sih? Bikin khawatir saja, sedang makan malam tahu-tahu menghilang. Bukan begitu ya. Tidak usah banyak alasan. Sekarang habiskan makanannya, kemudian cuci semua piring. Ingat itu. Padahal anak yang waktu itu kan aku ya. Iya, yang penting mereka tidak bertengkar lagi.